Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Anajin dari channel Rogue and Rebel Studio. Okay, Blood, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau Blood buat tu semua, Blood dah support channel Rogue and Rebel Studio untuk bikin dan upload video yang terbaik. Okay, Blood, enjoy. Pira juga. Salud. Okay, hari ini dalam Filmmakers React shout out, aku akan react pada 3 video lagi, which is video-video ini datangnya daripada Instagram account beberapa orang filmmakers yang terlibat dalam pembikinan commercial ad dan promo ad. Jadi kita cut it short, kita make it simple, kita terus tengok Filmmakers React shout out. Okay, senang buat duit. Shot macam gini, very simple shot. Dan drip air di atas daun, kemudian menggunakan kamera high speed dengan robot arm untuk capture air itu jatuh daripada daun dan jatuh ke atas daun dan lain-lain. Dan setup dia pun very simple. Melihatkan dia menggunakan background warna hijau dengan ada daun untuk dapatkan kesan bokeh. Kemudian ada diffuser, itu pastinya diffuser ni mungkin 4-4. Dan kemudian ada light bounce. Okay, light itu bounce. Okay, so very simple setting dengan gridnya. Aku rasa boleh dibuat kalau kita nak cuba, tapi kamera lah. Kamera ni agak mahal sikit, high speed camera ni. So untuk dapatkan shot tu, so kita done dengan video pertama kita. So kita teruskan dengan video kedua. Video kedua kita ni aku rasa dia ikan commercial ad Coca-Cola. Okay, kita tengok apa dia buat. Alright, jadi macam aku cakap tadi, video kedua ni dia adalah satu shot commercial iklan Coca-Cola. Dan yang bagusnya dia memberitahu bagaimana dia buat shot. So shot yang pertama ni dia memberitahu reflection dia, lampu apa yang digunakan dan bagaimana dia tuang air tu dapat air tu berpusing. Dan trickle light, reflection, catch light. So dia menggunakan drops yang ada glycerol, maka ada reflector. Lens menggunakan lens makro dan dia menggunakan kamera high speed juga untuk mendapatkan sangat menarik lah konsep ni, daripada dia beritahu apa yang perlu ada. Jadi kalau kita nak cuba bikin boleh bikin lah, sebab dia ada ajar kan, dan kita boleh belajar daripada itu. So kita teruskan dengan video nombor 3. Okay, video nombor 3 ni basically-nya Okay, nice. Okay, video nombor 3 ni basically aku tak pasti untuk apa, tapi dia teknik bagaimana dia buat gambar tu macam berpusing di atas roda dia panggil. Wheel of Fortune tu dipanggil apa Wheel of Fortune tu? Kan? Berpusing Wheel of Fortune tu kan? So gambar tu berpusing macam itu. So teknik dia pun agak menarik.
dia menggunakan tripod saja dengan kamera dan seorang tertunggu lalu cuba drop the camera. Nice. Teknik ni dan kita boleh apply effect ni eh. Kita boleh cubalah one day. I think one day kita boleh buat lah ni. Producer, can we do this one day for the channel? Green light. Okay, done. The Makers React 3 video untuk episod kali ni. So, wah. Okay, akhir kata sebelum kita wrap up, seperti biasa, korang kena subscribe channel Rogue and Rebel Studio ni. Bagaimana nak subscribe? Korang kena klik butang merah yang ada tulis subscribe tu dan pastikan dia bertukar menjadi warna kelabu. Klik warna merah tu cepat. Tengok dia tukar warna tak. Kalau dia tak tukar warna, korang mesti PC lain ke handphone lain. Okay, kemudiannya korang boleh like dan korang boleh komen, eh? Dan seterusnya korang boleh share video-video yang ada dalam channel Rogue and Rebel Studio ni. Okay, dan akhir kata, jangan lupa untuk klik notifikasi bell, kerana dengan klik notifikasi bell, korang akan dapat kemas kini daripada aku, Ana Jin, dan Rogue and Rebel Studio. Boom. Okay, akhir kata, salut! Pera juga!